sana pak, titik itu di situ. Oh ya, taruh di situ nganunya, titik penyimpanan helm. Oke. Ini deh, buri deh. Bang, aja nasi nih bang, jam berapa? Video nasi. Oke. Ini mas. Panas mas? Mas tinggal. Panas. Tadi kronologi ini gimana mas? Bapaknya kesini, bapaknya di situ, masuk helm di atas genset mas. Di atas genset. Iya. Terus? Nah itu bapaknya di situ, jalan kesini, balik lagi. Setelah itu helm dipakai, bapaknya keluar. Setelah jeda 2 jam atau 1 jam setengah, bapaknya mau kembali lagi. Tapi ketahuan sama saya, sama Mas Sumo. Terus saya tangkap. Dari lihat CCTV juga kelihatan ramah. Dan dari pihak pembelinya helm juga sudah sering menjual helm. Kejadian jam berapa mas tadi? Sekitar setengah 11. Setengah 11 ya mas? Iya. Jangan langsung marani gitu mas. Oke, saya cekal. Terus saya bawa ke tempat ke shopping yang jual helmnya. Dan ada helmnya. Bener ada? Ya. Berarti langsung dijual? Saya juga mengakui ya. Berarti seharusnya sudah tahu mas kalau itu ngambil helm? Sudah, dari CCTV pak. Dari CCTV ya pak? Saya keluar. Ini yang kedua ya? Iya, yang kedua kali. Yang minggu kemarin juga sama. Orang itu juga? Iya, betul. Tapi belum ketangkep ya ini tadi. Dijual berapa mas? Tapi 150.000 pak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.